Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana qira'atul Qur'an bitajwid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين والسيد خاتم النبيين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه بمسائل رحمة الله سبحانه وتعالى. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul untuk sama-sama mempelajari bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan baik, dengan benar, yang diambil dari sebuah kitab kecil dengan judul Tuhfatul Atfal. Salawat teriring salam semoga tersurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'-tabi'nya dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada tali ajaran agamanya. Semoga di kemudian kelak mendapat syafaat. Amin rabbal alamin. Sebagaimana diulas di awal, di hari berbahagia ini kita akan membahas kaidah bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sebuah kitab yang sudah tidak asing lagi di lingkungan pesantren, di lingkungan surau, di masyarakat, tentang membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kitab itu diberi judul dengan Tuhfatul Atfal, karangan seorang ulama yang bernama Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Salabi Al-Zamjuri atau yang masyhur disebut dengan Al-Fanadi. Disebutkan Al-Zamjuri ini di akhir nama beliau disandarkan kepada salah satu kota yang berada di Mesir. Syekh Sulaiman atau Syekh Al-Zamjuri lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 1163 Hijriah. Dalam berfikih beliau bermazhab Syafi'i. Kemudian Syekh Az-Zamjuri ini kepada siapa saja beliau belajar, sebagaimana disebutkan oleh beliau sendiri di dalam kitabnya. Guru beliau diantaranya adalah Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Hab bin Naji bin Fanisi atau yang lebih dikenal dengan Syekh Al-Mihi. Guru beliau berikutnya adalah Syekh Mujahid Al-Ahmadi atau yang bernama lengkap Muhammad Abu Nuja yang dikenal dengan Sayyidi Mujahid. Syekh Sayyidi Mujahid inilah yang memberi gelar Al-Fanadi kepada Syekh Zamjuri. Sebagai seorang ulama tentu mempunyai aktivitas keilmuan khususnya di bidang tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar dan baik ini. Ada beberapa karangan beliau yang berkaitan dengan tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang pertama, karangan beliau adalah Tuhfatul Atfal wal Gilman fi Tajwidil Quran. Ini kitab yang akan kita bahas berikutnya. Kemudian, kitab Fathul Aqfal Syarhi Tuhfatul Aqfal. Nah, ini kitab ini
dikarang oleh Syekh Jamhuri, kemudian diuraikan dan dijelaskan juga oleh Syekh Jamhuri juga. Kitab berikutnya adalah Kanzul Ma'ani Bitahriri Hirzil Amani. Selanjutnya kitab beliau adalah Fathur Rahman Bisyarhi Kanzil Ma'ani Fi Qira'atis Sa'b. Nah, ini kitab yang membahas tentang dalam hal qira'ah sab'ah atau qira'ah 7. Masih ada beberapa karangan beliau yang lainnya. Hanya saja di antara kitab-kitab beliau yang terkenal, yang mudah dicerna dan peletak dasar dalam tata cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar adalah kitab Tuhfatul Atfal wal Gilman fi Tajwidil Qur'an. Yang mana kitab ini sudah populer di lingkungan masyarakat, di lingkungan pesantren khususnya. Kemudian tahun kewafatan tidak dapat diketahui secara persis kapan Syekh Jamhuri wafat. Hanya saja dari catatan sejarah, kitab terakhir yang ditulis oleh Syekh Az-Zamzuri atau Al-Fanadi adalah kitab Fathur Rahman Bisyarhi Kanzul Ma'ani Fi Qira'atis Sab'. Yang telah saya sebutkan tadi, kitab ini ditulis kurang lebih tahun 1208 Hijriah. Mungkin itu saja yang berkaitan dengan biografi pengarang kitab Tuhfatul Atfal. Wallahu a'lam. Wallahu muwaffiq ila umur thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.